Halo bunda semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi ya bun dengan channelnya Arlin di sini, channel seputaran aktivitas harian ibu rumah tangga. Di sini aku baru pulang dari supermarket di perumahan ya. Jadi Pak Su itu suruh saya anterin dia mau membeli yaitu body lotion sama pengharum badan. Nah ini aku juga ngambil yaitu minuman Korea. Ini satu botolnya itu 22.000 ya bun kalau enggak salah ya, aku lupa. Terus juga aku beli minuman vitamin C, vitamin C gitu. Ada rasa jeruk, aku ambil 2. Dan di sini aku juga ambil rasa lemon. Ini tuh seger bun kalau diminum pas cuaca panas gitu. Nah di sini aku juga ambil fiber mini. Aku juga ambil 2. Botolnya itu cute-cute banget gitu loh bun, lucu-lucu gitu ya. Dan ini dia Pak Su tadi memang mau belinya tuh body lotion dan juga spray buat badan. Biar baunya tuh senantiasa wangi ya. Terus juga aku ambil kiranti. Dan aku juga mau coba ya bun minuman kiranti ini. Dan aku kali ini tuh beli banyak minuman ya bun ya. Terus ini juga Pak Su beli Gatsby ya. Gatsby. Ini itu buat ya pengharum juga. Nah ini aku juga ambil panadol nih bun. Kenapa ambil banyak panadol? Karena kadang Pak Su itu sakit ya, jadi kadang ambil panadol. Aku pun juga gitu bun, kalau sakit kepala, kepala pusing gitu ya, selalu ambil panadol 2. Oke lanjut, ini aku mau taruh minuman botol aku ke kulkas ya, jadi biar dingin. Kalau diminum dingin-dingin tuh enak banget bun. Aku dulu pernah sering beli ya ini yang vitamin C ini, pernah beli 1 dus. Terus habis itu lama aku gak beli dan ini aku beli aja lagi. Aku beli 4 ya vitamin C nya Oke lanjut bun, ini aku mau yaitu refill yaitu soya sauce sama oyster sauce ya. Jadi karena oyster sauce-nya itu kan kental ya bun ya, jadi harus bersabar gitu ya. Dan alhamdulillah saus tiram dan kecap asinnya sudah terisi ya bun. Siapa di sini bunda-bunda kalau masak pakai kecap asin? Komen di bawah ya bun. Kalau aku sih selalu pakai ya bun. Jadi aku kurangin garam, aku selalu pakainya tuh kecap asin. Nah di sini oyster sauce-nya tuh aku nggak mau rugi karena banyak sekali yang masih menempel di situ. Aku kasih air ya bun ya. Dan lanjut ini chili sauce. Ini aku kalau lagi makan kadang bikin telur roti digoreng pakai telur gitu loh bun. Jadi dikasih saus cabai itu enak banget. Dan di sini aku juga harus sabar karena memang saus cabenya itu kan kental ya bun ya, jadi susah untuk dituangin ke sini ya. Jadi harusnya itu belinya yang botolannya itu plastik gitu ya, jadi mudah dipencet gitu biar keluar gitu. Kalau botol ini susah banget bunda. Oke alhamdulillah juga ini juga udah selesai dan akhirnya semua kecap-kecapan udah terisi ya bun. Oke bunda, ini aku lanjut yaitu mau masak yaitu ayam cili padi. Nah ini aku tuh mau nyoba ya resep gitu ya. Jadi ini ayamnya udah aku marinasi pakai like sauce, oyster sauce dan juga kasih sesame oil. Dan juga aku kasih tepung jagung ya.
Nah, ini bumbunya itu seperti biasa, Bun. Bumbunya cuma cabai rawit hijau dan juga cabai merah. Bawang putih juga bawang merah. Ini aku alusin aja pakai chopper kayak gini ya, yang kasar gitu. Oke, Bunda, jangan lupa ayamnya dibalik ya, dan masak ayamnya itu sampai mateng ya, Bun. Nah, karena ayamnya ini kan nggak aku ungkep dulu ya, jadi pastikan ayamnya di dalam itu mateng ya. Lanjut, ini aku oseng bumbunya yang tadi udah aku chopper ya. Oseng sampai wangi ya, Bun ya. Dan untuk bumbu, aku kasih masako rasa ayam, aku kasih kaldu jamur, dan juga sedikit garam. Aku nggak pakai asam ya, Bun. Kebanyakan di YouTube itu mereka pakai asam ya. Jadi aku nggak pakai asam. Jadi ini polosan aja, bawang putih, bawang merah, sama cabai hijau, sama cabai merah. Oke, masukkan ayam yang tadi digoreng ya, dan campur sampai merata. Jangan lupa untuk diicip-icip ya, Bun. Nah, di sini itu aku lagi dubbing nih, lagi ngiler ya, Bun ya. Jadi kayaknya pedes banget dan enak, sumpah Bun, ini tuh memang enak Bun, jadi silahkan dicoba ya. Ya, kalau mau coba ya boleh dicoba lah ya Bun ya. Aku kan bukan share resep ya atau masakan, aku tuh hanya share apa yang aku masak aja. Jadi kalau kalian suka, kalian boleh recook dengan menu aku. Kalau nggak mau ya juga nggak apa-apa ya, toh ini yang makan saya sendiri. Dan alhamdulillah ini tuh bener-bener mantul bener pokoknya. Dan lauknya tuh cuma ini aja, itu udah bener-bener ngabisin nasi, Bunda. Ngiler nggak sih, Bun, lihatnya? Kalau ngiler ayo Bun masak, Bun. Oke deh, Bun, aku itu udah bener-bener pengen nyoba menu masakan aku hari ini. Super simple, aku cuma pakai ayam paha satu dan aku iris-irisin gitu ya, beberapa bagian gitu. Dan ini cuma aku aja, ini tuh bisa buat makan saya itu 3 hari atau 4 hari ya. Jadi sekali makan tuh ayamnya cuma satu, kadang 2 gitu, tergantung irisan ayamnya ya. Oke, Bunda, ini aku makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bunda, ini tuh bener-bener mantul deh, Bun. Pokoknya coba deh, ini ngabisin nasi pokoknya ya. Jadi jangan salfok sama piring aku yang kecil. Memang aku tuh makannya kayak gini ya dari dulu, selalu pakai piring kecil kayak gini. Aku gak tahu, Bun, kata mbok aku itu katanya makan kok kayak kucing katanya. Oke, Bunda, kalau kalian mau atau penasaran dengan rasanya, kalian boleh recook ya, Mam, di rumah. Cukup super simple kok, Bun, dan ini tuh enak banget. Dan aku tuh bener-bener suka, nanti lain kali aku mau coba, yaitu ikan asin cili padi gitu ya. Jadi, karena kalau aku masak kayak gini ya, Bun, ini tuh bisa 2 hari 3 hari gitu loh, Bun, baru habis, soalnya yang makan kan cuma saya ya. Jadi makanya aku tuh jarang masak ya, bikin masakan buat saya sendiri. Jadi ya ginilah, Bun, kehidupan aku. Oke lah, Bunda-bunda, terima kasih ya udah ngikutin dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dadah.